Baru-baru ini Norma Risma diundang ke podcast Denny Sumargo. Norma Risma pun menceritakan secara detail cerita perselingkuhan yang terjadi antara suaminya dan ibu kandungnya itu bahkan sebelum menikah. Norma Risma sempat memergoki calon suaminya itu bertukar pesan dengan ibunya yang mengarah ke perbuatan seksual. Sebelum menikah itu 2020, aku pernah mergokin, chat bukan melihat secara langsung, bahwa mereka, mantan suami dan ibu Norma Risma udah pernah berhubungan badan, kata Norma Risma dikutip dari kanal YouTube Denny Sumargo. Aku suka cek hamdonenya. WhatsApp-nya aku buka terus ada WhatsApp ibuku. Akhirnya di situ ada chat yang menurut aku lumayan mengarah ke arah berhubungan seks gitu. Nanti ngelawan ge biar enak, jangan diem aja. Lanjut Norma Risma, bahkan diakui Norma Risma jika mantan suaminya itu pernah mengajak ibunya untuk video call selepas mandi. Norma pun bertanya kepada mantan suaminya itu dan mengelak jika itu hanya salah paham. Handphone mantan suaminya itu pun diambilnya, kemudian ia menghapus chat mesum dengan mertuanya tersebut. Selang dari kejadian ribut tersebut, karena masih penasaran, Norma mencoba cek kembali WA di handphone R, namun tidak ada pesan dari ibunya. Tak sengaja Norma melihat pesan biasa dari ibunya yang belum dibaca R di pesan tersebut. Ibunya menulis pesan panjang untuk R yang intinya, memang mereka berhubungan badan. Intinya dia memang berhubungan. Gak tahu diri lo, udah saya turutin berhubungan kayak gitu tapi kamu bulan puasa ngajak berbuat gitu, hubungan badan siang-siang, singkat cerita. Norma akhirnya memiliki bukti di mana chat mesra antara R dan ibunya yang ingin disampaikan oleh bapaknya. Ketika masyarakat melaksanakan sholat tarawih, bapak, ibunya Norma, dan R berkumpul di rumah Norma untuk membahas chat tersebut. Ibu Risma sempat mengelak, namun bapak Norma mengancam jika tidak ada yang mengaku, alat kelamin mereka akan membusuk. R pun ketakutan hingga bersujud ke kaki bapaknya Norma dan mengaku khilaf telah melakukan perbuatan itu. R mengaku hanya melakukan sekali. Meski begitu, ibunya tak mengaku pernah melakukan hubungan badan tersebut.